Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendukung channel Tahsinul Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali. Dan insyaAllah hari ini saya tampil dengan sendiri, jadi tidak dengan secara menampilkan Al-Quran saja. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan dan waktu untuk hari ini kita bertemu bersama. Dan kita akan membahas tentang masalah yaitu bacaan tashil, ya, ataupun bisa dikatakan yaitu lafad-lafad yang gharib, ya, karena banyak di antara kita mungkin masih ragu bagaimana cara membaca, ya, tashil ataupun lafad yang terdapat di surat Fussilat ayat 44. Nah, pada hari ini kita akan membahas hal tersebut. Nah, kita simak sama-sama. Nah, kita buka ayat surat Fussilat ayat 44 dan kita simak bagaimana penjelasannya dan bagaimana cara membaca dengan benar dan tepat. Dan semoga ini menjadi ilmu tambahan bagi saya pribadi dan juga bagi kita semua. Baik, kita mulai dalam pembahasan. Jadi, lafaz gharib yang ke-17 ini tentang masalah tashil ataupun terdapat pada lafaz a'jamiyyu, a'jamiyyun. Sedangkan yang tertulis di dalam Al-Quran a'jamiyyun. Ya, kita baca dengan tashil yaitu a'jamiyyu. A'jamiyyu. Nanti akan kita bacakan ayatnya. Setelah kita bacakan ayatnya, maka akan kita definisikan pengertiannya dan bagaimana yang dimaksud dengan lafad-lafad tersebut. Nah, hamzah kedua yang terdapat di dalam lafad a'jamiyyu itu dibaca tashil. Nah, sebelumnya kita bacakan dulu surat Fussilat ayat 44 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Nah, inilah bunyi surat Fussilat ayat 44. Nah, yang ingin kita jelaskan sekarang ini adalah di lafaz a'jamiyyu wa arabiy. A'jamiyyu wa arabiy. Ya, di situ kita baca dengan tashil, bukan kita baca dengan a'a' dengan jelas dua lafad hamzah, bukan. Akan tetapi kita baca dengan lafad yang satu hamzah wasal yang pertama, yaitu dengan jelas, dan hamzah wasal, hamzah yang kedua, bukan hamzah wasal, ya, hamzah yang kedua dibaca dengan tashil, yaitu bacaan tengah-tengah antara bacaan mad dan bacaan tahqiq. Ya, jadi agak kurang jelas lafadznya gimana? A'jamiyyu wa arabi. A'jamiyyu wa arabi. Ya, seperti itulah cara membaca surat Fussilat ayat 44. Jadi tidak dibaca a'jamiyyu, akan tapi a'jamiyyu wa arabi. Nah, ini sekilas yaitu tentang surat Fussilat ayat 44
ini dibaca dengan tashil. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi anda-anda yang belum tahu tentang cara baca surat Fussilat ayat 44. Taib, itu saja dulu. Ya, nanti ke video selanjutnya akan kita bahas tentang mengenai yaitu nun-nun wasal ataupun nun kecil dengan selengkapnya. Kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.